Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, ada orang ambil barang kita, tak minta dengan kita, apa kita nak buat? Okey. Aisyah Aziz dan juga seluruh yang hadir pada program kita ni, apa nama, ada orang ambil barang kita dan tak minta izin lah ataupun tak tanya kita, apa kita nak buat? Termasuklah jemaah paling besar yang berada di masjid Al-Mu'minun USJ ni. Kalaulah ada orang ambil, maka hak yang pertama sebagai umat Islam, pergi jumpa dia dan minta balik barang kita jika benar-benar barang itu kita perlukan. Okey. Kalau barang tu kita memang tak perlu pun, selama tu tinggal je, kita anggap itu sedekah kepada dia. Ya, itu sedekah kepada dia. Dengan dia guna tu, kita dapat pahala. Saya selalu sebut, tambah-tambah orang perempuan pun sama juga, iaitu jangan simpan. Bila ada masalah, bercakap dengan jiran kita. Pagi tadi dalam tanyalah ustaz pun macam tu juga. Kita diam, lepas tu kita ambil gambar, bulan Facebook. Kita, sedangkan kita tak puas hati, tak berjumpa, bagi salam dan tanya dia, beritahu hak kita, tapi dengan cara yang berhemah. Berhemah. Ya, barang tu kalau betul barang kita dan kita pakai, itu manfaat bagi kita, maka segera jumpa dia dan bagi tahu. Katakan apa yang dia buat itu salah. Jangan jatuh hukum, tapi katakan apa yang dia buat itu salah. Tetapi seandainya barang itu kita tak perlukan pun, dibiar gitu je, maka anggaplah itu sebagai sedekah. Yang kita ada barang di dunia tapi tak ada dapat manfaat di dunia, tapi Allah simpan manfaat di akhirat. Okey. Semalam ada satu soalan berhubung dengan ni. Ada orang yang sakit dan dia tanya lebih kurang macam ni apa semua. Dia kata, ustaz, macam mana kita nak simpan harta untuk akhirat? Sebab mati ni tak boleh bawa harta. Memang betul. Mati dia tak akan bawa harta. Tetapi hidup boleh kirim harta. Sementara hidup, ambil duit kita, kirim dengan orang miskin. Allah simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Ambil duit kita, bagi dekat tabung US apa Al-Mu'minun, Masjid Al-Mu'minun, Allah simpan dalam syurga. Ambil duit kita, bantu orang miskin macam mana Abid Liu buat. Ya, bantu, bantu, bantu. Maka itu bermaksud apa? Itu sedang mengirim. Ha, okay. Kalau dah susah sangat, tak boleh, bantu je Ustaz Amran kat tahfiz dia. Ha, tu. Macam promosi pula. Ya, tapi nak bagi tahu bahawa keadaannya sedemikian. Kenapa? Sebab ada kaitan ni. Bila Aisyah Aziz ni tanya tentang barang, kita kalau ambil barang orang tanpa kebenaran, tuntutan dia di dunia sampai di akhirat. Kalau tak diselesaikan di dunia, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Maka sebab itu kita yang hak tu, kita yang ada hak, maka tuntutkan hak kita dengan cara yang betul. Nur Hajah Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga akhirnya dari sebaik-baik orang kafir? Baik. Mar WKN. Mar tanya, benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga? Jawabannya betul. Sejahat-jahat orang mukmin, selagi dia beriman dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia berhak menduduki syurga Allah, yakni setelah dia menerima balasan-balasan siksa dalam neraka. Sehingga digambarkan dalam hadis bahawa ada orang lelaki, gambaran dia, ada orang lelaki yang paling akhir keluar daripada syurga Allah Ta'ala dalam keadaan dia, kulit dia itu terbakar, ada percikan api, dan kemudian habis dah siksa itu, dia dimasukkan dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan yang dia beriman kepada kalam la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tetapi kita tak nak yang macam ni. Kenapa? Sebab kita terpaksa melalui beberapa kepayahan yang siksa api neraka ni, sesuatu yang tidak dapat difikir di fikiran, tak terlintas di hati, tak pernah terucap di mulut dan sebagainya. Dahsyat.
Ya, jadi hati-hati, kita tak nak perkara di dunia dibawa kejahatan menuju ke akhirat.